Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak terasa perjalanan waktu kita akan berpisah dengan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan berbagai macam yang sediakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala berupa magfirahnya, rahmatnya, bahkan ujungnya adalah itqu minan nar. Mudah-mudahan sekali lagi kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua itu dapat kita raih di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan dan senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada saatnya nanti dengan izin Allah kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, memasuki penghujung bulan Ramadan ini, tentu kita pakai sebagai waktu untuk muhasabah diri. Sudah sejauh mana kita bisa memanfaatkan momen yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita. 28 hari, 27 hari sudah kita lalui dan sekarang yang kita jalani adalah hari yang ke-28-nya. Tinggal menghitung waktu. Sekali lagi, apakah kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk bisa masuk ke tanggal 29 atau bahkan tanggal 30-nya? Tentu sekali lagi kita terus berharap dan bermuhasabah diri sekali lagi sejauh mana kita bisa memanfaatkan momen yang sangat luar biasa ini. Dan tentu tidak hanya itu, bagaimana langkah ke depan ketika kita sudah berpisah dengan bulan ini. Selain kita muhasabah, juga kita membuat perencanaan. Karena itulah yang Allah ultimatumkan, yang Allah pesankan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Artinya kita harus memandang, membuat perencanaan yang luar biasa untuk waktu yang akan datang. Termasuk selepas kita berpisah dengan bulan Ramadan ini. Tentu sejatinya kita yang berpisah dengan bulan ini, bukan bulan ini yang berpisah dengan kita, tetapi sejatinya kita yang berpisah dengan bulan ini. Kalau kita berpisah dengan bulan ini, maka kemarin kita dan sekarang kita sedang bertamu dengan bulan ini. Lalu bagaimana tata krama kita seorang tamu kepada pribumi? Maka kita harus menjadi tamu yang baik, yang patut diberikan suguhan-suguhan oleh si pribuminya. Begitupun ketika kita mau pamit, tentu harus meninggalkan jejak-jejak yang baik supaya pribumi yang kita tinggalkan itu merindukan kembali kehadiran kita. Ketika kita sudah berpisah dengan bulan ini, tentu apa yang mesti kita lakukan adalah
menjaga nilai-nilai kebaikan yang selama ini kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Mulai ibadah wajib kita, mungkin ketika sebelum Ramadan kita malas-malasan pergi ke masjid untuk berjamaah, tapi di bulan Ramadan ini insyaallah kita semangat untuk terus sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan ini terus berkembang, terus kita lakukan di luar bulan Ramadan. Kemudian ketika sebelum bulan Ramadan, mungkin kita tidak punya targetan untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam satu bulan, minimal satu kali tamatan. Terkadang mungkin kita menamatkan Al-Quran dalam satu tahun ini hanya dua kali barangkali, ya, 11 bulan plus Ramadan ini satu kali, ya. Mudah-mudahan hal ini bisa kita jaga untuk 11 bulan ke depan. Terus kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika di Ramadan ini kita mampu untuk mengkhatamkan Al-Quran satu kali khataman, mudah-mudahan dari bulan Syawal sampai Zulqa'dah, apa sampai bulan Zulhijjah ke depan, sampai bulan Sya'ban ke depan, kita bisa khatam tiap bulan juga, ya. Karena memang kita rasakan beda, ya, girohnya di bulan Ramadan ini, ya. Mudah-mudahan giroh ini senantiasa hadir pada diri kita, ya. Sehingga sekali lagi kita bisa menjaga nilai kebaikan. Ketika di bulan Ramadan ini kita semangat untuk berbagi dengan orang-orang lain, walau mungkin kita hanya menyediakan segelas atau satu bungkus nasi untuk takjil orang lain, itu bentuk kepedulian kita. Mudah-mudahan 11 bulan ke depan kita pun bisa terus menjaga semangat itu untuk senantiasa memperhatikan orang lain, memperhatikan saudara-saudara kita, kerabat kita, memperhatikan tetangga terdekat kita, memperhatikan juga untuk memakmurkan masjid yang ada di lingkungan kita. Karena sekali lagi, amal yang terbaik adalah bukan banyak sedikitnya amal itu, tetapi amal yang terbaik di sisi Allah adalah ketika amal itu dilakukan secara rutinitas. Itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Jadi yang terbaik amalan di hadapan Allah itu adalah rutinitasnya, kontinuitasnya. Bahkan kata Rasulullah, walaupun itu amalan hanya sedikit, tapi ketika itu rutin kita lakukan, itulah amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak memandang banyak sedikitnya amalan kita, tapi yang penting adalah rutinitasnya. Hari kemarin sudah disampaikan, ya, di antara salah satu ciri daripada diterimanya ibadah saum dan ibadah-ibadah kita diantaranya berdasarkan pendapat para ulama adalah lihat bagaimana ketika sudah melaksanakan ibadah itu, termasuk saum kita juga ini. Maka mari kita jaga nilai-nilai kebaikan ini, kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan ini, insya Allah. Karena berdasarkan hasil penelitian, sesuatu itu akan biasa kita lakukan, akan menjadi perbuatan yang biasa kita lakukan, mudah kita lakukan, manakala perbuatan itu kita lakukan, kalau dalam hasil penelitian, ketika apa perbuatan itu dilakukan 20 kali atau 20 hari terus kita lakukan, kemudian ada yang berpendapat lagi 30 hari terus secara rutin kita lakukan, dan ada yang berpendapat juga 40 kali 40 hari terus kita lakukan. Maka ketika kita di bulan Ramadan ini selama 30 hari, ya, kita sholat berjamaah terus di masjid, ya, kemudian kita terus bertadarus Al-Quran, ya, selama 30 hari atau 29 hari, ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi suatu kebiasaan bagi kita, ya. Mudah-mudahan dari hasil penelitian itu memang seperti itu.
kita rasakan. Sehingga ketika kita berpisah dengan bulan Ramadan ini, masuk bulan Syawal ini, seolah-olah kita, waduh, ada sesuatu yang hilang nih bagi kita. Biasanya kita jam segini tadarus Al-Quran, lah tadaruslah Al-Quran, baca lagi. Ya. Asa ada yang hilang. Biasanya ketika adzan berkumandang, kita segera ke masjid. Ya. Oh, sekarang diingatkan kita, kita kembali ke masjid. Ya. Mudah-mudahan hal ini menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan kita. Ya. Sekali lagi, karena hal itu dilihat bagaimana ketika kita melakukan apa, ketika sudah kita melakukan kebaikan itu, ya, bagaimana setelahnya, apakah ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan atau tidak, ya. Makanya kalau kita lihat firman Allah, ya, ketika Allah memerintahkan kepada kita mendirikan sholat, maka biasanya ada waktu zakat, aqimus shalah wa atuz zakah. Ya. Jadi ada implikasinya. Ketika kita sudah mendirikan sholat, maka ada aplikasinya kepada nilai-nilai kebaikan berikutnya dari kita setelah habis melaksanakan sholat itu. Ya. Begitupun Allah jelaskan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalaupun itu belum, berarti ada sesuatu yang kurang dalam sholat kita. Maka kewajiban kita adalah, oh, harus kita perbaiki lagi. Mumpung masih ada waktu kita, kurang lebih 2 atau 3 hari lagi Ramadan ini, kita muhasabah. 27 hari yang lalu, apa yang sudah kita lakukan, apa yang menjadi kekurangan bagi kita, manfaatkan momen tinggal 2 hari ini atau 3 hari lagi ini, 28, 29 atau 28, 29 sampai 30. Nah, kita manfaatkan, dan sekali lagi kita berharap kepada Allah, ya, bermohon, berdoa kepada Allah, ya, supaya Allah memberikan, terus membimbing, memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, agar kita mampu menjaga nilai-nilai kebaikan yang sudah kita semai di bulan Ramadan ini, ya. Karena perjalanannya luar biasa, 11 bulan ke depan, bagaimana kita selepas bulan Ramadan ini, ya. Ada istilah, apakah akhlak itu, kita itu akhlak robani, ya, atau akhlak Ramadhani, ya. Kalau akhlak Ramadhani, ya, kebaikan-kebaikan ini hanya dilakukan di Ramadan saja. Selepas Ramadan, goodbye kebaikan-kebaikan itu, ya. Kalaupun kita lakukan ala kadarnya, na'udzubillah sumana udzubillah, ya. Maka yang kita harapkan adalah akhlak Ramadhani, ya. Sehingga kebaikan-kebaikan itu terus kita lakukan. Sebagaimana selepas kita ibadah haji pun kan begitu. Kata Allah, faida qadaitum manasikakum fadzkurullaha kadzikrikum abaakum. Maka ketika kalian sudah menunaikan manasik haji, maka berzikirlah, ingatlah kepada Allah. Ya. Sebagaimana kata Allah, kamu mengingat kepada bapak-bapakmu, nenek-nenek moyangmu. Kenapa? Karena kita tahu secara budaya orang-orang Arab ini luar biasa perhatian dan peringatannya kepada nenek-nenek moyangnya, kepada bapak-bapak mereka. Perhatian yang luar biasa, gitu kan. Nah, maka begitupun dengan ibadah sahur. Bagaimana selepas kita, ya, menunaikan ibadah sahur ini? Apakah makin baik atau standar saja, atau bahkan tadi ada Ramadan yang sudah berlalu, goodbye kebaikan-kebaikan, na'udzubillah. Maka sekali lagi terus kita bermohon, berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, bisa menjaga nilai-nilai kebaikan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini, dan terus kita berharap dan berharap kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kesempatan kembali untuk bertemu dengan bulan Ramadan berikut-berikutnya. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Barangkali demikian yang bisa sampaikan tausiah singkat pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Tentu sama-sama kita berusaha sekuat tenaga, sama yang bicara pun sedang belajar, kita terus berharap kepada Allah agar sekali lagi Allah terus meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kepada kita semua. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, alallahi tawakkalna wa ilahil masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.